kabarnya? Alhamdulillah baik sekali nih, Ma. Mbak Umi di sini ada acara apa? Iya, alhamdulillah aku di sini jadi pegawai nih, Ma. Jadi aku sekarang bekerja di Kementerian Agama Tulungagung ini nih, Ma. Gitu ya, alhamdulillah. Iya, Nikma di sini ada kepentingan apa? Jadi gini Mbak Umi, aku tuh lagi bingung mengurusi izin operasionalnya madrasah yang baru saja didirikan sama keluargaku. Nah, kan untuk menunjang kegiatan maupun fasilitas dari pendidikan tentunya butuh izin operasional dulu ya, supaya kita tuh dapat bantuan dari Kementerian Agama. Dan juga madrasah yang baru saja didirikan keluarga itu masih tergolong baru, jadinya butuh banget yang namanya izin operasional. Nah, bagaimana caranya, persyaratan dari izin operasional buat madrasah baru itu kayak gimana ya, Mbak? Aku tuh bingung. Udah coba cari-cari informasi terkait itu? Iya coba, tapi kayak gimana gitu loh, nggak pasti gitu jawaban dari orang-orang itu. Iya. Jadi gini nih, Ma, kan kalau di Kementerian Agama Tulungagung itu sebenarnya Nikma ataupun teman-teman Nikma itu tidak perlu datang ke Kementerian Agama Tulungagung untuk mencari izin operasional madrasah baru ataupun memperpanjang. Jadi di situ Kementerian Agama Tulungagung sudah memiliki aplikasi yang bernama aplikasi Simpel Nikma, di mana aplikasi Simpel tersebut di dalamnya itu sudah memiliki beberapa layanan, mulai dari pelayanan pendidikan madrasah, misalkan madrasah aliyah, madrasah sanawiyah itu sudah ada. Terus untuk izin operasional seperti yang Nikma ajukan itu termasuk izin operasional yang baru ya. Yeah. Itu sudah ada di dalamnya. Sudah ada persyaratannya itu apa saja, apa yang harus Nikma persiapkan, apa juga yang harus Nikma lakukan itu di dalam aplikasi Simpel itu sudah ada, Nikma. Ini saya kasih tahu terkait aplikasi Simpelnya itu caranya seperti ini, sudah ada di YouTube-nya Kementerian Agama Tulungagung nih, Ma. Oh, gitu ya. Iya. Simpel, sistem informasi manajemen pelayanan elektronik kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, merupakan aplikasi inovasi berbasis website yang digunakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta layanan yang ada pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Aplikasi layanan ini dengan alamat http://simpel.kemenaktulungagung.id dapat diakses masyarakat dari manapun dengan koneksi internet. Layanan yang ada meliputi layanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan umum. Adapun alur dari layanan Simpel yaitu yang pertama, untuk pengguna atau user baru silakan melakukan registrasi pengguna. Kedua, pengguna yang sudah registrasi atau pengguna lama melakukan login layanan. Ketiga, pilih layanan yang akan diajukan. Keempat, isi form pelayanan. Kelima, upload dokumen. Keenam, tunggu proses. Diterima atau dikembalikan jika ada yang perlu direvisi. Ketujuh, jika diterima, tunggu proses oleh bagian back office, tanda tangan pejabat, stempel, dan QR code. Kedelapan, dokumen hasil layanan dapat langsung di-download dan dicetak sendiri oleh pengguna layanan. Terakhir, mudahkan, jangan lupa beri bintang dan ulasan di kolom penilaian. Terima kasih. Kasih tahu banyak tentang aplikasi Simpel. Iya, sama-sama Nima. Ya udah, aku mau soal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lorenza Agustina SPD selaku salah satu operator dari lembaga MTS Syafi'iyah Gondang.
Di sini saya juga selaku pengguna aplikasi Simpel Kemenak Tulungagung, di mana aplikasi Simpel Kemenak Tulungagung ini memudahkan saya dalam mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan kependidikan, contohnya seperti upload, pengesahan dokumen kurikulum, dan sebagainya. Aplikasi Simpel ini sangat mudah digunakan dan tidak sulit digunakan seperti namanya Simpel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.